me wonder. Dapat kiriman paket dari Lion Parcel. Ini dari Lion Air ya. Bangun tidur dapat kiriman paket dari Lion Air. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Imron Exis. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah order PS3, DS3 dan lain-lain kepada saya. Saya ucapkan terima kasih, semoga barangnya yang dari saya semoga awet dan cepat nambah ya, dan order lagi tentunya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membuka paket servisan ya teman-teman. Servisan ini datangnya dari Fedi Deo yang ada di Flores NTT Flores ya teman-teman. Dia kelihatan enggak ya? Ini dia paketnya dari Lion Parcel. PS3 nya error, ini dari Lion Parcel, Lion Air. Ini naik pesawat terbang ini ya teman-teman. Saya aja belum pernah naik pesawat terbang. Oke, sekarang langsung aja kita buka ya teman-teman. Dari Flores NTT, semoga saja ini PS3 nya bisa sembuh ya teman-teman. Penyakitnya apa saya juga belum begitu paham, nanti kita cari tahu sama-sama. Kalau kirim jauh-jauh itu usahakan PS-nya yang belum pernah dibongkar ya teman-teman, karena kalau sudah pernah dibongkar, sudah pernah diotak-atik sama teknisi lain, kalau misal tidak jadi kan malah ya kasihan teman-teman ya, sudah kirim jauh-jauh, kirim bayar ongkir, PS-nya tidak bisa jadi, nanti rugi di ongkir ya teman-teman. Oke, sekarang kita cek kerusakannya apa. PS3 nya seri 2000. Wah, harddisknya sudah nggak ada cover harddisknya ya. Kita coba ini PS nya, yuk kita langsung coba. Oke, ini dia tadi PS3 nya yang dari Mas Freddy Flores, kita lihat, kita cek masih nyala ya, maksudnya nggak jelot atau ya tidak lost power. Terus coba kita lihat kerusakannya di mana. Kita coba dulu masuk. Bakker 2019, please try this at home. Oh, rusaknya ini ya, error, corrupt, operasional 810501. Nah, oke, berarti dia tidak bisa jalan gamenya ya teman-teman. Kita coba game yang lain, sama juga. Oke, kita coba cek firmware-nya. Kita coba yang di multiman dulu coba.
RPG untuk multimainnya tidak bisa kebuka ya teman-teman, otomatis gamenya itu yang di dalam multimain tidak bisa tampil. Oke, sekarang pertama kali kita lihat harddisknya ya, kita akan coba lihat harddisknya di PC atau komputer apakah harddisknya sudah masih baik atau sudah tidak layak pakai ya. Oke, ini teman-teman harddisknya yang tadi dari PS3 tadi, kita coba colokkan ke PC atau komputer, kita coba cek kesehatannya dulu ya teman-teman, apakah masih layak atau kurang layak atau bahkan tidak layak. Oh ya, ini ternyata harddisknya masih baik ya, masih baik. Oke, harddisknya masih baik, 98% healthy. Kita coba format aja ya teman-teman. Oke teman-teman, ini saya masukkan lagi harddisknya. Sekarang kita coba ke format, masuk ke setting. Restore PS3 system. Ini ya, restore PS3 system. Kelihatan enggak? Restore PS3 system. Yes. Quick aja. Kita tunggu. Nanti setelah itu kita coba isi game lagi. Baru kita coba apakah gamenya bisa jalan atau tidak ya. Kita tekan, kita setting. Ini setting seperti biasanya ya teman-teman. Nah oke, nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman. Hasilnya itu seperti ini, PS kembali tidak ada isinya lagi ya. Ini multiman tidak ada, terus gamenya yang tadi tidak ada. Ini berarti kosong ya, untuk isinya kosong. 160 GB, free nya 130 GB. Oke, sekarang kita coba untuk isi game lagi. Setelah isi game, kita coba apakah gamenya bisa jalan atau tidak. Oke, untuk sementara kita isi multiman atau tester stick. Tester stick, kasih multiman juga bisa multiman. Nah kalau multiman ini nanti bisa kebuka, bisa jalan, berarti kemungkinan besar gamenya juga bisa jalan ya teman-teman. Kalau nggak bisa jalan ya gamenya juga nggak bisa jalan kayak tadi. Oke. Nah oke teman-teman, sekarang kita coba multimannya apakah bisa kebuka atau tidak. Oke, belum bisa kebuka ternyata. Sekarang kita kembali lagi save mode ya, kita coba ke save mode. Restore default setting, restore file system. Oke, kita pilih nomor 3, coba aja dulu enggak apa-apa. Oke, kita coba tester sticknya apakah jalan atau tidak. Kalau enggak jalan, kita cari alternatif lain. Oke, sekarang kita coba pilih yang nomor 2 ya, restore default setting. Kita coba aja enggak apa-apa, sama-sama belajar ya teman-teman. Kita coba masuk lagi multiman, apa multiman tester stick, enggak bisa juga. Aduh, kita coba lagi format aja ya teman-teman, kita format saja, kita format. Kalau tidak bisa ya
kita coba ganti aja. Waduh, 9 jam quick aja lah. Kalau tidak bisa, kita coba ganti harddisknya. Oke, kita tunggu sampai selesai formatannya. Kita tes. Oke teman-teman, sekarang kita coba ganti harddisk ya. Ini sudah saya masukkan harddisknya. Sekarang kita masukkan firmware-nya ya. Kita naikkan ke 4.82 dulu aja. Oke, sudah. Sekarang kita coba tester stick. Tetap nggak mau jalan. Panik. Oke. Nah oke teman-teman, ini sudah selesai kita install ya. Tadi saya sudah ganti harddisk, tidak bisa. Saya coba format juga tidak bisa. Terus saya coba apa untuk recovery, masuk recovery, beberapa recovery dari yang kedua, ketiga, sampai keempat tidak bisa. Ini sekarang saya kembalikan lagi harddisknya dan muncul 99 ya, 99. Terus saya coba install dengan ini ya, CFV482 yang no BT dan 99 fix ya teman-teman. Ini firmware-nya khusus 99 fix ya. Sudah selesai kita install, sekarang coba kita tester sticknya bisa jalan atau tidak. Oke, kita tunggu ya. Ternyata sudah bisa jalan ya teman-teman. Tester sticknya sudah bisa jalan. Nah, kalau sudah bisa jalan kayak gini, kemungkinan besar gamenya juga bisa jalan ya. Oke, kita keluar, kita coba untuk multiman. Multimannya kita coba bisa kebuka atau tidak. Kalau yang tadi kan tidak bisa kebuka ya. Kita buka multiman, dia hitam atau blank ya. Sekarang coba kita lihat multimannya apakah bisa kebuka ya. Bisa kebuka ya multimannya ya teman-teman. Nah, ini sudah ada gamenya satu. Kita coba gamenya apakah jalan. Kita ke atas, ke piringan CD. Kita coba apakah jalan gamenya. Kalau jalan berarti sudah sembuh ya teman-teman. Masih loading, kita tunggu saja. Ini masih loading. Ya, ternyata bisa jalan ya teman-teman gamenya. Oke. Ya, sudah bisa jalan gamenya. Ya, oke teman-teman, sekarang PS ini dari Mas yang ada di NTT ini sudah sembuh ya teman-teman. Oke, kita tutup kasus ini. Sudah sembuh ya, oke. Ya, oke teman-teman, itu tadi bagaimana cara mengatasi PS3 yang error kode 810516 ya teman-teman, dari Mas siapa ya tadi ya, dari Mas Freddy Deo yang ada di Flores NTT ya. PS-nya mengalami error kode 810516 dan ternyata itu setelah melalui beberapa tahap. Terus terang saya juga belum pernah menemui kasus yang seperti tadi ya. Setelah saya ganti harddisk ternyata tidak mau, saya recovery ternyata juga tidak mau, saya format juga tidak mau. Setelah saya kembalikan harddisknya muncul 99.9 atau 99.9% itu. Terus saya install pakai firmware yang khusus 99 fix ya teman-teman, 99 fix atau no BT no BD, dan ternyata sembuh ya teman-teman. Oke,
itu tadi pengalaman yang bisa saya share kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat video kali ini. Kasus kali ini kita tutup dengan berhasil ya. Alhamdulillah berhasil ya teman-teman. Berarti kalau ada kasus kayak gitu lagi, teman-teman di rumah bisa praktek sendiri di rumah ya, kalau mempunyai kasus seperti itu. Dan juga harus punya softwarenya tadi, yang firmware-nya yang 99 fix ya teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dan tadi PS-nya akan saya kembalikan, saya packing lagi dan kirim lagi ke Flores NTT ya teman-teman. Untuk pengirimannya masnya minta lewat Line Parcel ya. Nanti kita coba cari di Jepara apakah ada Line Parcel untuk pengiriman kembalinya. Oke, sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Saya Imran Axis pamit, salam sukses untuk kita semua. Ayo, kirim lagi ke Flores NTT, jauh banget ya teman-teman. PS-nya naik kapal terbang, saya sendiri belum pernah naik kapal terbang. And now it makes me wonder, but now